Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aci. Kita lanjutkan lagi main game Clash of Zombies 2 nih guys ya. Oke, di sini kita langsung saja akan memulai videonya. Jangan lupa sebelum video dilanjut ya guys ya, untuk mengklik tombol like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya bagi yang belum guys. Oke. Serta share juga teman-teman kalian guys ya, biar banyak lagi yang main, oke? Oke, terima kasih guys dan mari kita mulai saja intro. Di sini aku akan mencoba untuk attack Atlantis Relic ini guys ya. Ini kayak campaign kelas sebenarnya sih. Wah, ini aku udah dari dulu cuman aku belum menyelesaikan ini. Kita akan coba crusade ya guys ya di sini. Attack kok jadi crusade ini guys. Oke, kita langsung attack guys. Wah, hero-nya udah bagus sih. Tinggal kita attack saja. Ini musuh ini toxic sama nih ya. Tapi ini kayak revenge guys skill-nya guys. Kalau yang ini kayak Glory Prestige, yang ini kayak Severix, yang ini bukan hero bagus. Nah, yang ini kayak Chiron, cuman ini kebal stun, ini ngeri banget ini guys Iron Man. Wah, kita join aja war guys. Padahal ini bukan war tapi join war. Oke. Bang frame frame gimana gitu ya? Oke, langsung saja kita pakai di fun guys ya. Atau God skill. Oke, nice, rata guys. Kalau di sini yang kayak campaign kelas ini rewardnya lumayan nih guys ya. Nah, ada ringnya guys. Di sini dapatin ring segitu aja udah lumayan guys. Soalnya susah. Oke. Damage-nya sebenarnya nggak terlalu gede ya, nggak ada yang sampai jutaan gitu. Fireball, Magnetic Force. Nah, ini Magnetic Force ini kayak skillnya ini Severix. Oke, nice, rata lagi guys, mantap. Ini kita pencet lagi guys. Wah, nggak bagus tumben. Kalau tadi kayak XPX doang guys ya. Oke, kita attack langsung. Kalau makin kesini musuhnya nggak bagus itu. Itu musuh nggak ada yang UR-nya bahkan. Berarti ini musuhnya random ya guys ya. Ini aku udah milih yang hard ini padahal guys untuk campaign kelas yang ini guys. Open chest lagi guys. Nah, lumayan dapet ring. Masih jauh ya. Kita crusade saja guys. Wah. Ini Madara, ini kayak Hydrasaur. Cuman bingung juga nih guys. Kalau pakai Madara nih guys ya, aku guys. Waduh, kena stun langsung. Kena stun langsung, skillnya siapa ya, lupa guys. Skillnya Madara apa ya? Aktif skillnya Madara itu bikin hero darat nggak bisa gerak. Cuman Madara sendiri itu kan hero darat guys, makanya aku bingung guys. Itu kombonya gimana? Tapi selain Madara ding, selain Madara bisa bergerak. Tidak bisa bergerak ya. Jadi Madara doang yang bisa bergerak kalau hero darat. Seingat aku kayak gitu. Tapi termasuk kawan-kawan dia nggak bisa bergerak. Cuma Madara doang. Oke. Waduh, ini Batman kok darahnya segini guys. Baru sadar gua, kita heal. Langsung penuh darahnya guys, mantap. Tumben pakai Divine ya tulisannya guys, biasanya God skill bukan Divine. Wah, mantap guys. Oke, sisa satu kali lagi apa ya? Oke, kita crusade saja. Pernah ada yang nanya cara mendapatkan hero OR di game ini tuh gimana? Sebenarnya sama aja guys, dengan cara nge-hire ya atau spin.
Di sini wishing pool namanya ya, wish. Oke. Okay. Oh, mantap banget, precise. Oh, mantap, nice. Oke, okay, rata guys, mantap banget guys. Open chest. Nah, ini kalau misalnya kita klik kayak gini, nah bakal ada iklan bahasa Rusia kayak gini guys ya. Sudah selesai, tamat. Tapi kita bisa start lagi guys. Ini yang hard ya, tadi juga yang hard sama saja guys. Oke, kita tunggu aja. Dan kita akan claim ini dulu. Nice. Oke, okay. Sebenarnya cara untuk mendapatkan hero UR ini ya dari wishing kayak gini juga bisa guys. Nih, cara untuk mendapatkan UR tuh 100% mendapatkan UR hero dengan 35 kali draw. Wah. Ini ya bisa seperti itu juga. Dan ada juga dari Ivan juga bisa guys untuk mendapatkan hero UR ya. Hero UR. Nah, ini seperti ini nih. Ini wishing pool ada limit. Ya tadi limitnya jualnya jadi cuma 1000 doang untuk nge-hire ya tadi. Biasanya kan 1500 atau 1450. Nah, ini drop atau untuk mendapatkan hero Saiyan ini 50% lebih tinggi chance-nya, guys. Nah, ini juga kalau misalkan kita hire 5 kali lagi dapat ini, guys ya. Dapat tiket hire 3 kali. Ini guys ya. Nah, ini bisa dapat Saiyan kalau misalkan kita nge-hire sampai 70 kali tuh. Sebenarnya untuk ngedapatin hero UR-nya doang itu gampang, tapi nge-up-nya itu yang susah, guys. Enggak ada essence soalnya, guys. Enggak ada evolution essence. Nge-up-nya harus manual, guys. Waduh, parah banget, guys. Kita akan coba attack nih, guys ya. Di research rate. Kita coba attack research rate, guys. Ayo. Semoga musuhnya yang sepadan ya, enggak terlalu susah juga enggak terlalu mudah. Oke, ini dia, guys. Lumayan nih, guys. Lumayan. Wah, ini hero apa nih? Hero apa nih ya? Itu Superman kah? Kayaknya Superman deh, guys. Cuman dia belum evolusi. Oke, kita attack dari sini saja, guys. Frame banget ya kalau pakai record. kita pakai ini dulu. Down like. Oke, down like. Pakai ini guys. Dan kita ledakan. Boom, mantap. Ini skillnya Shazam, nggak ada rake-nya guys ya, mantap. Kita ledakan bola-bolanya, waduh, udah nggak ada bangunannya tapi ya. Oke. Wah, ada juga di pojokan situ ya. Lebih cepat skillnya Black Phoenix daripada gerakan hero nya guys. Oke guys, sudah 8 menit lebih, cukup sekian isi untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian sudah menonton sampai akhir video. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya guys ya. Oke, sekali lagi terima kasih, dan see you in the next video guys. Bye bye.